hai Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sulbi ke sulbi, dari rahim ke rahim, terjadi di antara orang-orang yang sujud, saudara. Ini firman. Syukur alhamdulillah kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأشيلا. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, pada hari ini kita akan bahas sedikit yang berkaitan dengan adanya diusulkan undang-undang undang-undang pelarangan terhadap penghinaan terhadap ayah dan ibu Nabi. Nah, ini agak lucu sedikit pernyataannya. Undang-undang larangan pengkafiran terhadap ayah dan ibu Nabi, karena itu penghinaan yang paling pedih terhadap umat Islam. Jadi siapa saja yang mengkafirkan ayah dan ibu Nabi itu dapat diceburkan ke dalam penjara, apakah dia Muslim maupun non-Muslim. Nah, sebelum undang-undang betul itu jadi kenyataan, walaupun tidak mungkin menjadi undang-undang, kita dengar apa kata Habib Rizik tentang orang yang mengkafirkan ayah dan ibu Nabi. Masya Allah. Dalam Al-Quran, saudara, oleh karena itu Nabi bersabda dalam satu hadis sahih. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam untuk menjelaskan ayat tadi, saudara? Nabi mengatakan, lam yazalillahu an yanqulani minal asrabit tayyibah ilal arhamit tahirah. Jadi kata Nabi Allah subhanahu wa ta'ala selalu dan selalu serta selalu dan selalu memindahkan aku dari sulbi ke sulbi yang tayyib, dimasukkan ke dalam rahim-rahim yang suci. Nah, jadi Nabi itu keturunan suci dari Nabi Ismail alaihi salam, terus kepada Siti Aminah dan Abdullah, juga keturunan Quraisy, orang pilihan, dan Rasulullah ini keturunan orang yang suci yang dipelihara oleh Allah. Mengingat di dalam kitab Taurat dan Injil dinyatakan bahwa akan lahir Nabi akhir zaman, tidak ada lagi Nabi sesudahnya. Umpamanya dalam kitab Yohanes pasal 16 ayat 16, seorang Nabi akan kubangkitkan yang serupa dengan engkau. Juga di dalam kitab Ulangan pasal 18 ayat 18, kepada Nabi Musa disampaikan bahwa Nabi yang lahir di kalangan orang Arab itu Nabi akhir zaman serupa dengan Nabi Musa. Sama-sama menjadi panglima perang, sama-sama punya anak, sama-sama jelas siapa ayah ibunya, jelas kuburannya, jelas keturunannya. Allahu Akbar. Nah, jadi janganlah dikafir-kafirkan ayah dan ibu Nabi. Dia adalah orang yang hanif, tidak penyembah berhala, tapi mengikut agama warisan dari Nabi Ibrahim yang disebut dengan Hanifah. Nah, kita dengarkan selanjutnya. Sabda Nabi. Jadi Nabi, saudara, sebelum diciptakan oleh Allah, dilahirkan ke atas muka bumi ini, saudara, ada di sulbi Nabi Adam. Dan Nabi Adam adalah seorang manusia yang suci.
kemudian pindah ke rahim Siti Hawa, dan Siti Hawa juga seorang perempuan yang solehah. Dari situ pindah lagi nur kita punya Nabi ke sulbi daripada putra Siti Hawa. Dari situ pindah lagi ke rahim istrinya, pindah lagi ke putranya, pindah lagi ke rahim istri putranya, sampai saudara masuk ke dalam sulbi Abdullah. Dari sulbi Abdullah pindah ke rahim Siti Aminah, kemudian lahirlah kita punya Nabi. Nabi yang mengatakan, perpindahanku dari Adam sampai kepada aku punya ibu, semua terjadi minal aslamit tayyibah, dari sulbi-sulbi yang tayyib. Dan perpindahannya terjadi masuk ke dalam ilal arhamit takhirah, masuk ke dalam rahim-rahim yang suci, saudara. Jadi dalam hadis Nabi menjelaskan ayat tadi bahwa nur Nabi kita, saudara, bibit unggul kita punya Nabi, tidak pernah mampir ke sulbinya orang kafir. Nah, demikianlah Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian, sedikit cuplikan dari Habib Rizik tentang bagaimana kesucian keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa iz qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadha sihrun mubin. Ingatlah tatkala Isa anak Maryam berkata, aku ini hanya salah orang rasul utusan Allah. Aku membenarkan kitab terdahulu, ajaran Nabi Musa, dan aku membenarkan bahwa sesudahku nanti diberitakan oleh Allah akan datang seorang nabi, namanya, gelarnya Ahmad. Ciri-cirinya kalau dia datang nanti dianggap orang sebagai pembawa sihir. Nah, demikianlah Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai kita dan kita tetap mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.